6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan sore hari, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Udin dan teman-teman suka bermain lempar dan tangkap bola di sore hari. Sore ini mereka bermain tangkap bola di lapangan. Perhatikan gambar cara Udin menangkap bola. Adik-adik, kalian bisa bermain bersama teman kalian lempar tangkap bola. Gunakan bola besar untuk melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola itu mengajarkan kita untuk selalu tangkas ya. Kita tangkas menangkap bola yang dilemparkan oleh teman kita. Coba ya adik-adik ya, kalian bermain lempar tangkap bola bersama dengan teman-teman kalian. Usai bermain tangkap bola, Udin pulang ke rumah. Udin segera mandi sore. Setelah rapi, Udin mengulang pelajaran membaca. Udin belajar menyusun huruf menjadi kata. Ayo kita bantu Udin menyusun huruf menjadi kata. Nah, di sini ada 4 huruf nih adik-adik. Kita akan susun menjadi sebuah kata. Ada huruf S, R, O, E. Nah, kalau disusun menjadi kata apa ya? Ya, disusun menjadi kata sore. S, O, R, E. Berikutnya ada huruf R, U, A, D, A. Kira-kira disusun menjadi kata apa ya adik-adik ya? Ya, disusun menjadi kata udara. U, D, A, R, A. Udara. Lalu berikutnya adik-adik, ada huruf S, J, E, K, U. Kalau disusun menjadi kata apa adik-adik? Coba adik-adik susun. Apa ya katanya? Ya, jadi kata sejuk. S, E, J, U, K. Sejuk. Huruf berikutnya ada H, M, A, L, N, A, A. Huruf pertama adalah huruf H. Kira-kira disusun menjadi kata apa ya adik-adik ya? Ya, kata halaman. H, A, L, A, M, A, N. Halaman. Masih ada nih adik-adik. Ini huruf T, N, A, A, M, N, A. Kira-kira kalau disusun jadi kata apa ya yang diawali huruf T? Ya, tanaman. T, A, N, A, M, A, N. Tanaman. Lalu berikutnya adik-adik, kira-kira apa ya katanya? Kita eja dulu hurufnya ya. M, E,
A, R, B, I, N. Apa ya kira-kira? Menjadi kata apa adik-adik? Menjadi kata bermain. Ya, B, E, R, M, A, I, N. Bermain. Wah, hebat nih adik-adik semuanya. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang kedua tentang kegiatan sore hari. Pesan Kak Citra, adik-adik harus banyak berlatih membaca supaya kalian bisa membaca dengan baik dan lancar. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.